Tampil di hadapan ribuan pendukung fanatiknya, Laskar Wong Kito tampil menawan saat menjamu Victory SC. Menit 29, umpan matang Zahrahan diteruskan dengan sempurna oleh Obiora, dan skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, kedua kesebelasan lebih bermain ofensif. Sriwijaya FC menggandakan keunggulan lewat eksekusi penalti Zahrahan di menit 61. 6 menit berselang, Obiora mencetak gol keduanya memanfaatkan umpan matang Kate Kayamba. 3-0 untuk tuan rumah. Arif Suyono menambah pundi gol Laskar Wong Kito menjadi 4-0 di menit 75. Dan 2 menit menjelang usai, Obiora menggenapkan kemenangan Laskar Wong Kito lewat hat-trick. Kemenangan 5-0 ini membawa Sriwijaya FC ke babak 18 besar Piala AFC. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, TV One mengabarkan.